Kemudian, pertanyaan berikutnya. Saya mendengar bahwa menghina adalah dosa, ya. Tapi bagaimana dengan kehidupan pelawak, ya, di mana mereka saling menghina satu sama lainnya? Apakah itu termasuk dosa? Ya. Dan bagaimana hukumnya dengan pekerjaan melawak ini? Ya, ya jelas ini sudah termasuk perbuatan dosa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kafa bil mar'i syarran ay yahqira akhahul muslim." Ya, cukuplah seorang itu dianggap buruk kalau dia meremehkan atau menganggap hina saudaranya sesama muslim, ya, apalagi kalau dia menghinanya. Ya. Ini jelas termasuk perbuatan yang menyelisihi Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan banyak sekali kita dapati orang yang melawak itu kebanyakan berdusta, ya, atau menceritakan kisah-kisah dusta agar orang lain tertawa, ya, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wailun liman yakdzib liyudhika bihil qaum," ya, celakalah bagi orang yang berdusta untuk membuat orang-orang tertawa, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bercanda, tapi beliau bercanda tidak dusta, ya. Bercanda atau membuat orang tertawa, ya, terkadang tidak apa-apa, tidak ada masalah sepanjang itu bukan dusta, ya, sepanjang itu bukan dusta. Baik.